Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini pelajaran Malay untuk pelajar year 3. Ini sambungan untuk minggu lepas ya. Minggu lepas saya bercerita pasal kata ganti nama diri. Hari ini saya akan bercerita mengenai kata ganti nama am. Okay, so tengok kat sini. Okay, Malay year 3. Okay, walk kata ganti nama, wave kata nama am. Okay, so sebelum ni saya bercerita mengenai kata ganti nama. Okay, kata ganti nama diri. Saya harap kamu semua dah salin nota yang saya bagi. Okay, untuk minggu lepas. Okay, untuk minggu ni. Okay, untuk minggu ni saya akan bercerita mengenai kata ganti nama am. Okay, kata ganti nama am. Okay, so kata ganti nama am ialah merujuk kepada benda, perkara, konsep yang umum sifatnya. Okay, umum sifatnya tu maksudnya tak spesifik. Macam benda biasa, jadi tak ada spesifik pada satu-satu benda. Okay, okay, dieja dengan huruf kecil. Okay, contohnya macam ibu. Okay, yang huruf depan ni dieja dengan huruf kecil. Contohnya ibu, okey? Okey, dieja dengan huruf kecil. So terdapat dua jenis, okey? Terdapat dua jenis kata nama am. Okey, iaitu untuk benda bernyawa, okey, dan benda tidak bernyawa. Okey, dah ada dua jenis ah, benda bernyawa dan benda tidak bernyawa. Okey, jom kita tengok apa itu benda bernyawa. Okey, contoh benda bernyawa untuk manusia. Okey, contohnya guru. Okey, guru, lagi lain-lain boleh buat. Contohnya ibu, apa lagi? Ayah, abang, adik. Okey, semua tu adalah contoh benda bernyawa untuk manusia. Bukan guru saja contoh. Contohnya ibu, ayah, adik, semua manusia yang bukan spesifik. Okey, kita guna huruf kecil. Guru, contohnya guru kat sini. Huruf kecil. Okey, seterusnya ialah haiwan. Haiwan contohnya kucing, anjing, arnab. Okey, semua jenis haiwan tu kita guna huruf kecil kat depan dia. Okey, kat depan ni huruf kecil. Okey, lepas tu seterusnya adalah tumbuhan. Tumbuhan contohnya buah apple. Okey, buah apple ataupun boleh cakap jagung, tomato, buah tembikai, semua tu kita eja dengan huruf kecil. Contohnya jagung. J A G U N G. So huruf pertama ni yang kat depan ni kita eja dengan huruf kecil. Okay, alright. So yang seterusnya adalah benda tak bernyawa. Okay, contohnya benda yang tak bernyawa ni contohnya tempat. Okay, tempat, contoh tempat, sekolah, rumah, taman permainan, pasar raya, semua tu tempat yang bukan spesifik. Bukan sekolah, bukan sekolah international school, bukan sekolah kebangsaan Meraga Beres, bukan. Okey, dia sekolah saja, kita tak tahu mana sekolah tu. Itu yang dimaksudkan dengan sifatnya yang umum, sebab kita tak tahu sekolah apa. Kita tak tahu, sebab itulah kita eja sekolah dengan huruf kecil saja. Okey, so benda lain adalah benda, contohnya kereta. Okay, kereta, contoh benda lain adalah kereta. Okay, so kereta. Selain itu adalah buku, kerusi, kerusi dan mungkin pemadam, pensel. Okay, semua ni adalah kata nama am yang bukan spesifik. Okey, kalau bukan spesifik, kalau spesifik tu dia jadi benda lain dah. Okey, ini untuk kata nama am saja, yang itu tak spesifik. Okey. Okey, so again apa yang saya nak awak buat ialah salin. Okey, salin ni, okey, macam semalam masa saya minggu lepas kamu dah buat pasal kata ganti nama kan, kamu dah salin semua ni kan. Okey, sekarang untuk kata ganti nama am, kamu salin. Salin yang saya bagi ni, kamu salin semua ni, tapi yang ni tak payahlah ni. Ni tak payah. Okay, saya padam.
Lepas tu kat sini pun saya padam. Ni tak ada kaitan kot. Okay, kamu salin je. Okay. Oops. Okay. So kamu salin ni. Macam mana cara dia nak salin? Macam saya bagi tahu, ambil buku exercise book. Okay, just continue yang sebelum ni kamu buat kata ganti nama. Continue je. Okay, kamu salin kata nama am yang belah ni. Okay, this, yang ni semua ni. Okay, macam mana nak salin? Kamu pause video saya ni. Lepas tu kamu salin dalam buku exercise book. Ah, pause kat sini. Okay, kat sini pause. Okay. Alright, so untuk kali ni saya bagi ini sajalah untuk kali ni. Okay, kata nama am, salin nota. Minggu depan mungkin saya akan bagi latihan. Okay, so untuk hari ni semoga kita berjumpa lagi. Stay safe at home and bye.